Halo bosku yang kentutnya brebet-brebet seperti suara knalpotnya paman mutu yang sedang rusak. Cet pejuang Halimunan menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan bagi pertahanan musuh bosku. Kenapa tidak? Cet pejuang Halimunan bisa menerobos barikade pertahanan udara musuh dengan mudah tanpa terdeteksi alias Halimunan atau siluman. Datang tak diundang, pulang pun tak diantar bosku. Apalagi ditambah dengan berbagai senjata gahar yang menempel, pastinya bisa membuat bulu kuduk musuh merinding. Malaysia sendiri dan beberapa negara di ASEAN telah hampir dikelilingi oleh F-35 Halimun dari Amerika Serikat. Sebut saja Australia yang bahkan telah memiliki F-35 60 unit dan bahkan masih tak puas lagi menambah kembali hingga 12 unit yang dalam proses. Awas, hati-hati bosku, ruang udara kalian bisa digasa oleh Australia. Sementara itu, di dekat Malaysia seperti Singapura juga telah memesan 12 unit F-35 Lightning II yang memiliki kemampuan terbang dan mendarat seperti helikopter. Praktis, jika F-35 Singapura telah tiba, Malaysia dan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina dan Brunei dikepung oleh F-35 Halimun yang sangat canggih, made in Wak Putin. Bagaimana menurut Anda? Apakah ngeri-ngeri sedap bos? Single dong.